prosesnya memang cukup cukup butuh perjuangan juga, karena mungkin kita tahu namanya kolektor biasanya mereka belum tentu mau juga ya. Untuk event yang sangat luar biasa ini, yang memang terselenggara baru pertama di luar Eropa, jadi support dari teman-teman kolektor dan pemilik dari Vespa-Vespa ini sangat luar biasa sekali, sehingga kita cukup dimudahkan dalam proses itu. Penggiat Vespa ini termasuk yang komplit lah untuk jenis Vespanya, dari yang tahun yang terdahulu sampai yang saat ini gitu. Jadi memang benar-benar menarik sekali sih untuk dilihat. Cukup sih sudah lengkap dengan tulisan untuk apa histori dari Vespanya. Untuk para penggiat Vespa, mungkin teman-teman Vespa juga udah mengerti.